Pemirsa, awas ya, jangan sampai kesenggol. Bisa-bisa bisulnya pecah sebelum waktunya matang. Ini yang kerap dikeluhkan penderita bisulan. Saat benjolan berisi nanah dengan bintik hitam di tengah alias mata bisul. Meski tampangnya biasa dan hampir menyerupai jerawat, tapi bisul kerap muncul dengan ukuran yang lebih besar dengan warna kemerahan pada area kulit. Tapi jangan salah ya pemirsa, rasa sakitnya bisa luar biasa. Sampai rasanya ingin sekali memecahkan bisul yang kerap muncul di area lipatan tubuh seperti ketiak, sikut, ataupun bokong sekalipun. Mungkin ini karena kebiasaan duduk di atas bantal. Tapi apa ya hubungannya? Telur merupakan salah satu makanan yang digemari masyarakat Indonesia. Selain mudah dibuat, rasanya pun nikmat. Tapi hati-hati, kebanyakan makan telur katanya bisa menyebabkan bisul. Ini fakta atau mitos? Ya, itu adalah mitos. Karena kalau kita kebanyakan makan telur bukan berarti akan menjadi bisul. Kenapa? Karena bisul sendiri penyebabnya adalah infeksi bakteri. Jadi memang apabila ada luka pada kulit kemudian akan terinfeksi, maka baru akan muncul namanya bisul. Selain tidak enak dilihat, bisulan juga mengganggu aktivitas karena akan terasa nyeri apabila tergesek pakaian atau tidak sengaja tergaruk. Fakta atau mitos ya kalau bisulan disebabkan oleh bakteri? Itu adalah fakta karena penyebab dari bisul adalah memang bakteri, yaitu Staphylococcus aureus. Yang memang itu adalah normal di dalam kulit, tapi apabila jumlahnya banyak dan ada luka, gesekan atau luka di kulit, itu akan masuk, akan menyebabkan bisul. Bawang putih merupakan bumbu masak yang wajib tersedia di dapur masyarakat Indonesia. Bawang putih digunakan hampir di setiap masakan karena aromanya yang kuat mampu menambah cita rasa hidangan. Fakta atau mitos ya kalau bawang putih dapat mengobati bisul? Itu adalah mitos karena bawang putih tidak bisa mengobati bisul. Jadi bisul kan penyebabnya karena infeksi bakteri. Jadi obatnya adalah antibakteri atau antibiotik. Yang ditakutkan menggunakan bawang putih untuk bisul adalah nanti takut alergi kulitnya, malah jadi nanti iritasi, merah, dan sebagainya. Darah kotor merupakan kondisi darah mengandung sisa zat metabolisme dari jaringan tubuh. Salah satunya adalah karbon dioksida. Lantas, fakta atau mitos ya kalau darah kotor adalah penyebab bisul? Itu adalah mitos. Yang benar adalah bisul karena kulit yang kotor. Jadi bisul bisa muncul karena kebersihan kulit kita tidak terjaga dan lingkungan kita kotor. Jadi bukan karena darah kotor. Siapa di antara Anda yang suka menggunakan pakaian ketat? Menggunakan pakaian ketat merupakan tren fashion saat ini. Lantas fakta atau mitos ya kalau penggunaan pakaian ketat dapat menyebabkan bisul? Itu adalah fakta. Karena penggunaan baju ketat dalam durasi waktu yang lama dan sering itu bisa menyebabkan kulit lecet, gesekannya juga, dan itu adalah tempat masuknya infeksi bakteri. Jadi penggunaan bahan yang ketat setiap hari dan lama bisa menimbulkan bisul. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai kadar gula darah tinggi atau di batas normal. Diabetes sering dianggap sebagai pemicu timbulnya komplikasi penyakit lain, salah satunya adalah bisul. Fakta atau mitos ya? Ya, itu adalah fakta. Kenapa? Karena memang pasien-pasien yang mengalami diabetes atau penyakit gula itu sangat-sangat sensitif terhadap infeksi, kuman, atau bakteri dan juga jamur. Lalu memang tipe kulitnya adalah yang kering, jadi mudah sekali gatal, kemudian garuk, akhirnya terjadi lecet dan masuklah bakteri tersebut. Jadi memang orang yang sakit gula sering sekali terjadi bisul. Bisulan kerap membuat Anda tidak nyaman karena dapat membuat sensasi panas di kulit. Fakta atau mitos ya kalau bisulan dapat mempengaruhi kesehatan organ lainnya? Itu adalah fakta, karena apabila bisul tidak diterapi atau diobati secara benar, bisa menyebar melalui aliran pembuluh darah dan akan menyerang organ tubuh kita lainnya, contohnya seperti jantung, kemudian tulang, dan juga otak. Jadi apabila punya bisul harus diterapi dengan tepat karena bisa menyebabkan komplikasi lebih jauh. Masalah kulit yang satu ini kerap dijumpai dan biasanya terjadi karena perubahan hormon dan kondisi kulit yang tidak bersih. Ya, jerawat. Jerawat biasa akan kering dan kempes bila dioles oleh obat jerawat. Fakta atau mitos kalau jerawat dapat merubah menjadi bisul? Oke, ini fakta. Jadi penjelasannya adalah jerawat itu memiliki berbagai macam bentuk klinis yang salah satunya adalah yang menyerupai dari bisul. Walaupun penyebab bakterinya antara jerawat dengan bisul itu berbeda. Tapi kalau jerawat tidak diobati secara benar akan menyebabkan penampakan seperti bisul. Wanita mana yang tidak suka menggunakan kosmetik? Ya, kosmetik biasa digunakan oleh para wanita agar terlihat cantik dan menarik. Tapi hati-hati, karena penggunaan kosmetik yang tidak tepat dapat menyebabkan bisul. Tapi itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Kenapa? Karena penyebab dari bisul bukan kosmetik. Kalau kita salah menggunakan kosmetik, yang terjadi adalah alergi pada kulit, yaitu dermatitis kontak alergi. Jadi penyebabnya bukan karena kosmetik ya. Sistem imun merupakan benteng yang dapat mencegah tubuh terhindar dari serangan berbagai penyakit. Jika sistem imun sedang lemah atau mengalami penurunan, tubuh rentan terkena penyakit lain. Salah satunya adalah bisul. Itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Karena memang sistem imun tubuh yang turun akan mudah sekali terinfeksi oleh bakteri. Jadi memang kalau tubuh kita memang kondisinya lagi turun, sistem imun kita tidak baik, pasti akan mudah terjadi infeksi. Salah satu adalah bisul. Itulah tadi beragam mitos dan juga fakta yang kerap terjadi di masyarakat. Agar terhindar dari bisul, simak tips dari Dokter Atika, spesialis kulit dan kelamin berikut ini. Berikut adalah tips agar terhindar dari bisul yang mengganggu. Yang pertama adalah jaga kesehatan kulit dengan mandi sehari 2 kali menggunakan sabun. Yang kedua adalah jaga lingkungan sehingga selalu bersih, sehingga kita terbebas dari bisul. Yang ketiga, makan dengan makanan yang bergizi, sehingga sistem imunitas kita dapat meningkat. Yang keempat adalah olahraga yang cukup dan terapi.